5 second dia mula. Bermulakan bisnes di pelbagai social media platform ni bagus, sangat bagus. Cuma dia ada satu masalah. Assalamualaikum geng. Okey geng, aku tengok pada zaman 2022 ni ramailah brand-brand lokal kita ni yang memulakan bisnes secara online di pelbagai social media platform. Okey, bagus, sangat bagus. Cuma online platform ni terlampau banyak. Ada Facebook, ada IG, ada Twitter, ada TikTok, Instagram, WeChat, Omi. Ah, banyak ah, aku nak list mungkin boleh sampai 2086. Macam mana kita nak hubungkan audiens kita di platform yang berbeza ni supaya depa ni jadi centralized. Contohlah macam ni. Walaupun audiens tu tengok konten aku dekat Twitter, tapi dia juga boleh tengok konten aku di social media platform lain. Benda ni penting sebabnya kita perlu strong di semua social media platform, dan untuk buat benda tu kita akan gunakan satu benda yang dinamakan Linktree. Okey, aku tahu bila aku cerita macam ni hangpa mungkin tak apa nak faham sangat menatang apa Linktree ni kan. Okey, kepada hangpa yang rasa tak related dengan video yang aku buat ni, tak apa, hangpa boleh saja skip video ni. Cuma nak minta tolong hangpa untuk share video ni kepada kawan-kawan hangpa yang memulakan bisnes di social media platform yang banyak ni, semua tempat dia berniaga ni. Tolong share video ni dekat dia. Kita tunjuk secara praktikal macam mana nak buat benda ni. Sebelum aku mulakan penceritaan, belanja subscribe satu kali. Jadi jom ikut-ikut ke PC kat belakang. Okey, pertama sekali masuklah ke Google Chrome dan cari Linktree. Link pokok, enter. Ha ni dia punya website Linktree. So macam aku ni, aku dah register dah. Just login jelah. So ni lah dia punya website dia. Okey, cadangan aku untuk hampa try dulu yang free. Macam aku ni, aku pakai yang berbayang, tapi dia tak ada beza banyak sangat pun. Dia masih boleh buat banyak-banyak link yang hampa boleh letak dekat social media platform hampa tu. Cumanya saranan aku try dulu yang free. Kalau okey, baru upgrade ambil yang premium. Nanti aku tunjuk dalam ni lah apa beza yang premium dengan yang free tu. So login, tekan kat sini login. Kalau hampa baru masuk kena register dulu lah, create account. So okey, ni dia punya dashboard, ada tempat untuk letak link dekat sini ni. Ha, ni boleh letak link. Ha, ni ada link-link aku lah. Okay, ni appearance, setting, analytic. Okay, kalau bahagian kanan ni hampa boleh tengok. Ni adalah Vasco punya Linktree. So, Linktree ni, ni lah link dia ni. Yang aku letak dekat IG, TikTok, YouTube, Facebook. Ni lah link dia. So, link ni hampa boleh buat ikut hampa punya cita rasa. Okey, macam aku letak WhatsApp atas sekali. Yang kedua aku letak Shopee, yang ketiga aku letak website Lazada dan YouTube. Bawah ni boleh letak social media. Aku tak letak penuh lagi. So, jom aku tunjuk satu contoh macam mana aku nak letak TikTok ah, sebab hangpa tengok kat ni tak ada lagi TikTok kan. TikTok tak ada kan. So, senang saja tekan ni add new link. Ni dia punya tajuk, title dia. Tajuk dia aku tulis jom tengok admin joget di TikTok. So ni dia punya tajuk dan URL. Okay, URL ni link TikTok lah sebab aku nak letak TikTok. Kalau Facebook, Facebook lah. Kalau IG, IG lah. So paste kat sini. Paste kat sini. Dia on lah. Ha. Nampak tak? Nampak tak pada bahagian kanan ni? Dia naik satu link baru. Jom tengok admin joget di TikTok. Kalau orang tekan link tu, dia akan bawa ke TikTok lah. Nampak? TikTok Vasco. Okay, jom kita try tekan Shopee. So dia akan bawa ke Shopee lah. Sini bawah ni ada website Lazada, YouTube. YouTube, tekan YouTube. Bawa ke YouTube. Okay, macam Facebook aku tak mau letak bar macam ni sebab dia ni pun dah banyak lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi semak. So aku letak bawah ni YouTube, ni IG. Ni. Sorry. Ni Facebook, ni IG. Aku tak mau letak bawah ni. Macam YouTube ni aku saja letak macam ni supaya dia besar sikit sebab lah ni aku tengah fokus untuk buat video-video dekat YouTube. Kalau hangpa belum subscribe ni, tekan nak ni, pergi kat Linktree aku kan, tekan subscribe. Tekan subscribe. So apa lagi yang best dengan Linktree ni adalah, okey, masalah orang kita bila berniaga di banyak platform social media ni, selalu aku tengok mereka letak link WhatsApp. Masalahnya tak semua orang suka membeli di WhatsApp. Ada orang prefer membeli dekat Shopee, ada orang prefer membeli dekat Lazada sebab Lazada dan Shopee ni offer coin, free shipping apa tu. Jadi sebab tu lah aku buat Linktree ni, aku nak bagi choice, aku nak bagi pilihan kepada pelanggan-pelanggan aku untuk pilih. Depa hampa ni selesa nak beli kat mana. Nak beli kat Shopee, beli kat Shopee, tak ada masalah.
Nak beli kat WhatsApp, beli kat WhatsApp, tak ada masalah. So kita memudahkan urusan pelanggan. Jadi apa lagi yang best? Okey, apa lagi yang best dengan Linktree ni adalah dia punya analytics. Okey, kalau hangpa boleh tengok dekat WhatsApp ni ada nampak ni 2.92k, 16.26k, 5.19k. Okey, ni adalah jumlah klik. Okey, bila aku tengok macam ni kan, kat WhatsApp ada 2000 orang klik. Dekat Shopee ada 16000 orang klik. Dekat website ada 5000. So aku boleh buat kesimpulan yang customer aku ni depa prefer untuk beli dekat Shopee. So, aku punya marketing dekat Shopee, gambar-gambar, ayat-ayat dekat Shopee kena aku kena utamakan sebab majoriti customer aku akan beli dekat Shopee. Sebab contohlah depa depa jumpa iklan aku dekat Twitter kan, depa klik link. Okey, ni klik. Dia akan naik macam nilah. Ha, akan naik macam ni. Jadi sebanyak ni 16000 orang akan tekan Shopee, beli di Shopee. So fokus utama aku adalah dekat Shopee lah. Okay, setiap bisnes tak sama. Setiap bisnes tak sama. Tak semestinya hampa kena ikut layer macam aku buat ni. Contoh kalau macam hampa fotografer kan, hampa boleh letak hampa punya portfolio, hampa punya artwork. Okay, contoh hampa buat insurans, boleh buat satu IG khas untuk letak hampa punya package. Tu aku punya idea lah. Buat ikut kreativiti masing-masing. Tak ada salah dan tak ada betul pun ikut kreativiti masing-masing. Sebab segmen pelanggan tak sama. Ada orang jual kepada orang muda, ada orang jual kepada orang tua. So, okay, lagi satu aku nak tunjuk sebab apa aku pakai yang premium adalah sebab ni, appearance ni. Aku pakai package yang RM20 sebulan masa ni. Sekejap kita tengok, sekejap kita tengok. So, dekat sini, hampa boleh pilih image, profile picture lah lebih kurang. So, aku letak basker je. Malas nak buat canggih-canggih sangat. Ha, ni ada layout-layout ni. Theme dia hitam, putih, biru, kuning. Dan nak letak gambar pun boleh. Contoh dekat background ni, hampa nak letak gambar kan. Insert image kat sini. Upload image. Nak letak video pun boleh belakang ni. Allah. Allah. Tertukar dah gambar belakang. So macam tadi aku pakai yang ni kan, zigzag. Aku pakai zigzag macam ni. Nak letak image, gradient, color apa. Dia lebih kepada kosmetik lah benda ni. Tak ada beza apa pun. So ni lah kelebihan kalau pakai premium yang RM22 tu. Lagi satu ni petak. Petak ni dia boleh, hampa boleh pilih lah kalau kat sini nak letak petak ke. Tak mau, tak minat bentuk bulat. Nak letak yang ada shadow sikit. Tu je lah kelebihan dia. Dia sebenarnya ada lagi kelebihan lain yang mana aku tak pakai. Sekejap aku tunjuk satu-satu. So okay, dekat setting, dekat setting ni hampa boleh letak hampa punya ni. Kalau mana tau. Okay, kalau hampa ada website yang ada email punya integration, commerce punya integration, SEO. Ni benda-benda complicated ni aku pun tak buat. Malas nak setting. Hampa boleh explore, hampa boleh explore. Okay, aku bagi contoh lah. Kalau hampa nak explore, hampa Google je how to integrate apa-apa. Contoh website to Linktree. How to collect, contoh email kan. Kalau hampa make email marketing to Linktree. Aku tak ada kepakaran, jadi aku pun tak maulah cerita takut jadi pala tau. Tapi dia ada function-function tersebut yang mana hampa akan rasa berbaloi lah kalau hampa ambil package yang premium tu sebab dia boleh integrate macam-macam. So, sini ada analytics. Atas ni ada analytics. Dia tak ada apa pun sini. Nak tengok berapa orang klik tu je. Yang penting tu, yang bagi aku penting adalah aku nak tengok behavior customer tu. Dekat link ni aku nak tengok customer aku prefer nak beli kat mana, WhatsApp ke, Shopee. Tu penting. Okay, jom kita tengok dia punya pricing lah. Kita tengok dia punya harga. Dia punya harga. So ni dia punya harga, aku pakai ni RM22 ni. Cuma saranan aku, try dulu yang free. Jangan ambil yang berbayar lagi. Melainkan hampa memang tahu nak main SEO, email marketing apa ni. Yang tu memang kena pakai yang berbayar lah. Aku tak apa pro sangat. Jadi aku ambil yang berbayar ni semata-mata untuk nampak nampak smart lah sikit link aku. Linktree aku tu kan ada zigzag duk bergerak-bergerak lah. Okay, package dia ada banyak harga. Hampa boleh baca sendiri, terlalu banyak function yang mana aku pun tak kaji habis lagi. Nampak ni boleh embed Facebook, YouTube, video. Okay, sebenarnya dia ada banyak lagi benda-benda yang lebih kurang dengan Linktree ni. Cuma untuk aku selesa pakai Linktree ni lah sebab mudah nak pakai. Hampa boleh je kaji banyak lagi benda-benda yang lebih kurang dengan Linktree ni. Boleh je pakai mana-mana pun tak ada masalah. Asalkan matlamat objektif kita tu tercapai. Jadi itu saja berkenaan dengan Linktree. Itu saja geng. Aku harap ramai boleh ambil manfaat lah.
Okay geng, so hampa dah tengok explanation tadi macam mana, faham tak? Kalau tak faham, tak apa, jangan risau, tanya je dekat ruangan komen, nanti aku akan reply. Dan lagi satu, kalau hampa ada apa-apa soalan yang related dengan digital marketing, aku harap hampa pun boleh komen dekat bawah supaya aku ada idea nak buat content apa pula untuk aku cerita pasal segmen borak bisnes ni. Jangan risau, tanya je apa-apa soalan. Kalau aku tahu, aku akan buat video khas. Kalau aku tak tahu, aku buat pala tahu. Assalamualaikum. Ciao. Kalau... Ketah. Tak payah. Kenal lah.